Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, host anda. Hari ini saya bawakan anda kepada Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini. Semoga ramai yang akan dapat manfaat dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Nama penuh beliau ialah As-Said Habib Noh bin Muhammad Al-Habshi. Beliau yang datang dari Kedah adalah merupakan seorang yang berbangsa Arab berasal dari Yaman, dan asal-usul keturunan beliau juga adalah daripada keturunan Rasulullah SAW menerusi nasab Zainal Abidin bin Saidina Hussein. Tidak banyak maklumat yang diketahui tentang kehidupan awal beliau. Beliau yang hidup sekitar tahun 1788 Masihi sehingga 1866 Masihi datang dari keluarga empat adik-beradik lelaki, iaitu Habib Noh, Habib Arifin, Habib Zain dan Habib Sadikin. Habib Arifin dan Habib Zain kedua-duanya meninggal di Pulau Pinang dan Habib Sadikin meninggal di Daik, Indonesia. Dari perkahwinan beliau dengan Ancik Hamidah yang berasal dari Pulau Pinang, mereka dikurniakan hanya seorang anak perempuan bernama Sharifah Badaniah. Sharifah Badaniah kemudiannya berkahwin dengan Syed Muhammad bin Hassan Al-Satri di Pulau Pinang. Pasangan ini kemudiannya memberikan Habib Noh hanya seorang cucu perempuan bernama Sharifah Rugayah. Dia berkahwin dengan Syed Alwi bin Ali Al-Junaid dan mereka mempunyai 5 anak, 2 lelaki dan 3 perempuan bernama Syed Abdul Rahman, Syed Abdullah, Sharifah Muznah, Sharifah Zainah dan Sharifah Zubaidah. Dari banyak sumber yang diperolehi, Habib Noh tiba ke Singapura tidak lama setelah Sir Stamford Raffles mendarat di pulau itu. Usianya pada ketika itu mencecah 30-an. Walaupun beliau telah menghabiskan sakibaki usianya di Singapura dan meninggal dunia di sana, beliau banyak berjalan, terutamanya ke Johor Bahru dan negeri-negeri lain di Malaysia untuk berdakwah. Beliau adalah seorang yang amat warak. Waktu malamnya beliau gunakan untuk solat hingga terbit fajar. Dan beliau kerap berkunjung ke makam-makam, selalu mendoakan roh-roh yang telah meninggalkan jasad. Beliau sentiasa berjalan bersama-sama kawan-kawan rapat, melainkan bila dia secara spesifik meminta untuk berseorangan diri. Di sini saya ingin berkongsi kepada anda mengenai kemuliaan yang Allah kurniakan kepada beliau. Banyak karamah yang dibuktikan oleh mereka yang hidup sezaman dengan beliau. Tetapi, tidak ramai yang dapat menyelami peranannya sebagai orang kerohanian yang sentiasa dirinya hampir dengan Allah SWT. Kerana peranan sebagai Rijalullah atau Rijalul Ghaib ini amat simbolik dan sukar difahami menerusi bahasa dan pengertian yang zahir, sedangkan tugas mereka juga besar. Antara kurniaan karamah yang Allah berikan adalah seperti berikut. Menghadiri sidang wali-wali. Mengenai kesimewaan dan ketinggian kedudukan Habib Noh, Pakcik Muhammad Abu Bakar, iaitu pembantu kepada Syekh Haji Said Al-Linggi, menceritakan satu peristiwa yang berlaku ke atas gurunya yang ada kaitan dengan As-Said Habib Noh. Pada suatu hari, seperti biasa, Syekh Muhammad Said masuk ke bilik suluk khas selepas sembahyang jemaah asar. Seperti biasa juga, Pakcik Muhammad menunggu di luar bilik kalau-kalau beliau dipanggil masuk oleh gurunya untuk satu-satu hajat. Tapi pada petang itu, beliau tidak dipanggil dan gurunya keluar dari bilik suluk itu hampir masuk waktu maghrib dan terus sembahyang jemaah maghrib bersama anak-anak muridnya. Malam itu, Syekh Said tidak mengajar. Selesai sembahyang sunat,
beliau bercakap dengan Pakcik Muhammad secara empat mata. "Engkau tahu aku pergi mana tadi?" kata Syekh Said. "Saya tidak tahu," jawab Pakcik Muhammad dengan beradab. "Aku pergi bersidang di Bukit Khauf. Aku dan Habib Noh saja yang mewakili umat sebelah sini. Rasulullah juga hadir. Dan engkau jangan cerita berita ini kepada sesiapa sebelum aku mati." Pakcik Muhammad Abu Bakar menyimpan amanat ini sehingga beliau memberitahu penulis sewaktu ditemui di rumahnya di Seremban pada tahun 1991. Syekh Said Linggi meninggal dunia pada tahun 1926. Menurut Pakcik Muhammad, Bukit Kauf itu duduknya di luar daripada alam syahadah. Wallahu'alam. Walaupun persidangan itu dihadiri oleh Rasulullah, tetapi ia dipenguruskan oleh orang lain. Tak tahulah siapa yang orang istimewa itu, tambah Pakcik Muhammad. Bila ditanya siapa orang yang mempenguruskan majlis itu, Syekh Said tidak memberitahu. Syekh Said juga memberitahu bahawa majlis yang dihadiri oleh beliau dan Habib Noh ialah persidangan wali-wali yang membincangkan antara lain tentang satu wabak yang akan turun, iaitu wabak cacar. Dan para wali yang bersidang itu mohon bala itu supaya tidak turun. Alhamdulillah, makbul. Tetapi menurut Pakcik Muhammad, tempiasnya masih mengenai orang ramai sehingga ramai yang mati, terutama orang-orang kafir. Wabak cacar pada masa itu merupakan penyakit yang sangat bahaya dan belum ditemui ubatnya. "Saya 3 hari pengsan dan bahu saya masih berparut diserang wabak cacar itu. Itu pun Syekh Said yang mengubatnya," kata Pakcik Muhammad sambil menunjuk parut cacar di atas bahunya. Cerita ini menggambarkan peranan tersembunyi As-Said Habib Noh sebagai pencatur dunia, yang mana kenyataan ini sukar diterima oleh mereka yang hanya menggunakan akal menilai sesuatu kebenaran. Menundukkan gubernur yang angkuh. As-Said Habib Noh dikurniakan Allah berbagai-bagai karamah sebagai tanda kemuliaan pada dirinya. Berbagai cerita mengenai kewalian dan karamah beliau dibawa dari mulut ke mulut sehinggalah kepada Said Hasan Al-Khatib, iaitu penjaga makam Habib Noh. Di antaranya adalah seperti berikut. As-Said Habib Noh bersikap tidak menghormati orang-orang yang angkuh dengan kekayaan atau jawatan duniawi. Walaupun orang menghormati atau takut kepada Crawford, iaitu Gubernur Singapura ketika itu, tetapi Habib Noh tidak takut kepada wakil penjajah itu. Dalam satu peristiwa, Gubernur Crawford marah dan menghina Habib Noh kerana beliau tidak menghormatinya. Tiba-tiba saja kereta kuda yang dinaiki Gubernur itu terlekat di bumi dan tidak dapat bergerak. Gubernur naik marah dan bertanyakan hal itu kepada pengiringnya. Tetapi pengiring itu bertanya kepada Tuan Gubernurnya, "Tahukah Tuan siapakah orang yang Tuan marah dan hina itu?" Gubernur menjawab, "Itu orang gila." "Sebenarnya dia bukan gila, tetapi dia orang baik dan ada karamah. Lihat, bila Tuan marah kepada dia, dia sumpah dan sekarang kereta Tuan tidak dapat bergerak," jelas pengiringnya. Gubernur menjadi takut dan akhirnya meminta maaf dengan Habib Noh. Setelah Habib Noh menepuk-nepuk kaki kuda itu, barulah kuda itu berjalan pantas seperti biasa. Sejak itu, Gubernur sedar betapa As-Said Habib Noh mempunyai kelebihan luar biasa. Bagaimanapun, pada suatu ketika, Gubernur terus bersikap bongkak dan sombong dan memerintahkan orang-orangnya menangkap Habib Noh dan mengurung di dalam penjara dengan kaki dan tangannya dirantai. Tindakan keras ini diambil kerana As-Said Habib Noh tetap enggan menghormati wakil penjajah yang beragama Kristian itu. Anehnya, para pengawal penjara kemudian melihat Habib Noh di luar penjara. Tangan dan kakinya tidak dirantai. Walaupun ditangkap semula, dia tetap dapat keluar dan kelihatan seolah-olah tidak ada apa-apa yang berlaku padanya. Akhirnya, beliau dibebaskan sepenuhnya. Kapal pelayaran terbakar dan karam. Dalam satu peristiwa lain, ketika sebuah kapal hendak berlayar,
muncul Habib Noh di pelabuhan. Habib Noh menahan barang-barang yang berharga daripada dibawa bersama dalam pelayaran itu. Orang-orang yang terlibat tidak senang dengan sikap beliau itu, tetapi beliau tetap bertegas. Tidak boleh barang-barang yang berharga itu dibawa. Setelah lama berbalah, akhirnya orang ramai terpaksa akur dengan kemahuan Habib Noh itu, dan pemilik barang-barang tersebut tidak jadi mengirim barangnya dengan kapal itu. Beberapa hari kemudian, penduduk Singapura mendapat berita bahawa kapal yang berlayar itu terbakar dan tenggelam di tengah lautan. Barulah tuan punya barang-barang tersebut sedar hikmah di sebalik larangan Habib Noh itu. Beliau bersyukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT. Habib Noh meminta untuk melaksanakan nazar dan niat. Dalam satu peristiwa lain, ada seorang saudagar ingin meneruskan pelayarannya ke Singapura. Dalam pelayaran, kapalnya telah dipukul ribut kencang. Dalam suasana cemas tersebut, saudagar itu berdoa kepada Allah agar diselamatkan kapalnya dari ribut tersebut. Dan dia bernazar, jika sekiranya dia selamat sampai ke Singapura, dia akan menghadiahkan kain kepada Habib Noh. Setelah 10 tahun berlalu, dia pun pulang dari pelayaran itu. Habib Noh pergi menemuinya dan menuntut kain seperti yang diniatkannya itu. Orang itu terperanjat kerana dia tidak pernah menyatakan niatnya itu kepada sesiapa, dan dia sendiri sudah lupa dengan niatnya itu kerana terlalu lama. Tetapi Habib Noh datang mengingatkannya akan niat baiknya itu. Habib Noh juga dikenali mempunyai kelebihan untuk tahu masa depan. Beliau seolah-olah tahu jika seseorang itu sakit, memerlukan beliau atau memaksudkan beliau. Pada satu masa, seorang India Muslim balik ke India mengikut jalan laut untuk melawat keluarganya. Dia telah berniat bahawa jika dia kembali ke Singapura dengan selamat, dia akan menghadiahkan kepada Habib Noh satu hadiah. Bila dia pulang, dia terkejut bila melihat Habib Noh sudah sedia menunggunya di tepi laut. Habib Noh berkata kepadanya, "Saya percaya bahawa awak sudah berjanji untuk memberikan sesuatu kepada saya." Terkejut, India Muslim itu berkata, "Katakan kepada saya, wahai tuan yang bijaksana, apakah yang tuan hajati dan saya akan dengan senang hati menghadiahkan kepada tuan." Habib Noh menjawab, "Saya mahukan beberapa gulung kain kuning untuk disedekahkan kepada orang miskin yang memerlukannya dan kanak-kanak." Sambil memeluk Habib Noh, India Muslim itu berkata, "Demi Allah, saya amat gembira untuk menghadiahkan kepada seorang lelaki yang dirahmati Allah kerana baik budinya terhadap umat manusia. Berilah pada saya 3 hari untuk menghadiahkannya kepada tuan." Dia telah menunaikan janjinya dalam masa yang dijanjikan. Bertemu di kota Mekah. Beliau dikurniakan oleh Allah kebolehan untuk ghaib dan dilihat kembali di tempat-tempat yang jauh. Ada yang memberitakan bahawa beliau telah dilihat sedang solat di masjid besar Mekah tanpa secara fizikalnya pergi ke sana. Pada satu masa, beliau pernah berkata kepada bakal haji bahawa mereka akan berjumpa di Mekah. Bila jemaah itu sampai di sana, ia telah disambut oleh Habib Noh sendiri. Menurut orang-orang yang hidup sezaman dengan Habib Noh, mereka pernah bertemu atau berada dengannya di beberapa tempat dalam satu masa yang sama. Kejadian seperti ini tidaklah pelik bagi wali-wali Allah. Tabib yang berkat dan hebat. Habib Noh juga terkenal sebagai tabib yang hebat, terutamanya ke atas kanak-kanak yang memang disukainya. Pernah beliau menyembuhkan seorang kanak-kanak yang cedera di kakinya dengan hanya meletakkan tangan-tangan beliau di atas luka itu dan membaca doa. Dalam masa yang singkat, kanak-kanak itu sudah boleh berlari semula, seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku ke atasnya. Bapa kepada kanak-kanak itu amat gembira. Dia telah memberikan wang kepada Habib Noh, tetapi Habib Noh memberikan wang itu kepada yang memerlukan. Habib Noh sanggup mengharungi ribut untuk pergi mengubati kanak-kanak yang sakit. Beliau pernah berjalan ke paya lebar dari rumah beliau di Teluk Belanga ketika hujan lebat untuk mengubati seorang kanak-kanak. Ibu bapa kanak-kanak itu terkejut melihat pakaian Habib Noh langsung tidak basah.
air bertukar menjadi susu. Dalam satu insiden lain, Habib Noh telah dikejutkan oleh tangisan berterusan anak jirannya. Bila beliau pergi ke sana, beliau dapati bahawa keluarga itu amat miskin dan tidak mampu membeli makanan untuk anak yang kelaparan itu. Beliau mengalirkan air mata bila mendengar cerita itu. Lantas mengambil satu tempurung kelapa, menuangkan air ke dalamnya dan membaca doa. Dengan kehendak Allah, air itu bertukar menjadi susu untuk diminum oleh kanak-kanak tersebut. Mimpi Kiai Agung Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi Bashaiban. Dikisahkan bahawa Kiai Agung Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi Bashaiban memang selalu mengamalkan bacaan maulid junjungan Nabi SAW. Tetapi kadangkala beliau meninggalkannya. Pada satu malam, beliau bermimpi dan di dalam mimpi tersebut, beliau bertemu dengan junjungan Nabi Muhammad SAW dan Habib Noh yang ketika itu sudah pun kembali ke Rahmatullah. Dalam mimpi tersebut, Habib Noh sedang mengiringi baginda yang sedang berjalan di hadapan rumah Kiai Agung. Lalu Habib Noh pun berkata kepada baginda, "Ya Rasulullah, marilah kita ziarahi rumah kawan saya, Muhammad Suhaimi." Tetapi junjungan Nabi Muhammad enggan berbuat demikian sambil bersabda, "Saya tidak mahu menziarahinya kerana Muhammad Suhaimi ini selalu lupakan saya. Kerana dia selalu meninggalkan bacaan maulid saya." Habib Noh merayu kepada baginda Rasulullah, "Saya bermohonlah kepada Tuan supaya dia diampuni." Setelah itu barulah junjungan Nabi SAW mahu masuk dan duduk di dalam rumah Kiai Agung. Inilah kisah mimpi Kiai Agung. Selepas isyarat mimpi itu, maka Kiai Agung tidak lagi meninggalkan bacaan maulid sehingga dalam pelayaran sekalipun, dan walaupun hanya 2-3 orang saja dalam majlis pembacaan tersebut. Keberkatan menyayangi kanak-kanak. Antara sifat yang menonjol pada diri As-Said Habib Noh ialah beliau sangat menyayangi kanak-kanak. Sering orang bertemu Habib Noh bersama dikelilingi oleh kanak-kanak. Kadang-kadang beliau singgah di kedai-kedai bersama kumpulan kanak-kanak. Dan kanak-kanak itu mengambil seberapa banyak makanan yang ada tanpa apa-apa bayaran. Anehnya, kesemua tuan kedai tidak melarang perbuatan itu kerana mereka yakin kedai mereka akan beroleh keberkatan jika dikunjungi oleh Habib Noh bersama kumpulan kanak-kanak tersebut. Ini terbukti, mana-mana kedai orang Islam yang didatangi oleh Habib Noh bersama kanak-kanak kemudiannya menjadi maju dan tidak putus-putus dikunjungi pelanggan. Said Habib Noh sayang kepada kanak-kanak kerana mereka adalah Ahlul Jannah, iaitu ahli syurga. Tebuan menghormati jenazah beliau. Diceritakan ketika keranda jenazah beliau diusung untuk ke makam pusaranya, mereka yang mengusungnya terpaksa membawa keranda tersebut melalui satu lorong kecil, di mana kiri dan kanan sepanjang perjalanan di lorong kecil tersebut padat dengan pokok buluh Cina serta dedaun yang panjang. Semasa melalui lorong itu, keranda tersebut merempuh sarang tebuan sehingga sarang itu pecah. Tetapi tebuan-tebuan itu tidak sedikit pun mengganggu orang ramai yang mengiringi jenazah itu. Pusara terselamat dari letupan bom dan pemugaran. Keramah beliau tidak habis di situ saja. Semasa Perang Dunia Kedua, bila Teluk Belanga dibom dengan hebat oleh Jepun, tidak ada satu bom pun singgah di pusara Habib Noh. Dan bila kerajaan Singapura mahu membina satu jalan raya di Tanjung Pagar, jambatan telah direka bentuk untuk membengkok melingkarinya. Tingginya hampir sama dengan kedudukan makam Habib Noh. Dikatakan menurut rancangan pemerintah, makam Habib Noh dan Masjid Haji Muhammad Saleh perlu dipindahkan demi membolehkan pembinaan highway dibina lurus. Dengan membelakangkan rayuan daripada jawatan kuasa makam dan masjid, kontraktor pembangunan telah menempatkan beberapa jentolak untuk memulakan pemugaran. Dengan kuasa Allah SWT, semua jentolak tidak dapat dihidupkan.
Akhirnya, lebuh raya terpaksa dibina membelok di antara sekitar makam dan masjid. Banyak lagi kejadian aneh yang dihubungkan kepada karamah Habib Noh ini. Walau apapun, perkara di luar adat yang berlaku pada dirinya, maka itu bukanlah tuntutan kita. Yang pasti, sejarah telah menyaksikan bahawa Habib Noh Al-Habsyi adalah seorang wali Allah yang soleh dan taat kepada ajaran Islam. Lihat, bukan saja jelas karamahnya sewaktu hayat beliau masih hidup, bahkan setelah kewafatan beliau juga masih terpelihara kemuliaannya. Apa yang diharapkan adalah agar kita dapat mengikuti jejak langkah beliau dalam menuruti perjalanan usaha junjungan Nabi Muhammad SAW. Mahabbah kepada para solehin adalah dituntut dan seseorang itu nanti akan berada bersama orang yang dikasihinya di akhirat kelak. Nasihat dan wasiat. Beberapa hari sebelum beliau meninggal dunia, beliau telah memberikan banyak nasihat kepada kawan-kawan setianya. Antara mutiara kata beliau ialah, jangan jadi tamak terhadap harta dunia dan jangan punya perasaan hasad dengki dan sebarang perasaan negatif terhadap sesiapa sepanjang hidup anda. Sebelum meninggal, Habib Noh telah berpesan kepada kawan-kawannya agar jenazah beliau dikebumikan di Mount Palmer, sebuah bukit kecil di Jalan Palmer yang merupakan tanah perkuburan kecil pada masa itu. Walau bagaimanapun, pada hari beliau meninggal, setiap orang telah lupa mengenai pesanan itu dan mereka semua bersedia untuk menuju ke tanah perkuburan bidadari Muslim. Bila sampai masanya untuk mengangkat keranda, ia tidak berganjak dari atas tanah. Tidak ada seorang pun terdaya mengangkatnya. Persekitaran menjadi kelam kabut dan hampir setiap orang menangis melihat keranda itu tidak berganjak walaupun cuba diangkat oleh lelaki-lelaki yang gagah. Nasib baik, seorang daripada yang hadir akhirnya teringat akan pesan Habib Noh dan lantas tampil menceritakan hal yang sebenarnya kepada setiap orang yang hadir. Setiap orang menyedari bahawa mereka telah lupa tentang pesanan tersebut. Lalu, bersepakat memutuskan untuk bergerak menuju ke Mount Palmer. Dengan kehendak Allah, keranda itu boleh diangkat dengan mudah dan laungan Allahu Akbar bergema mengiringi perjalanan mereka. Dengan izin Allah SWT, jenazah Habib Noh telah selamat dikebumikan di Mount Palmer. Setelah 78 tahun mengabdikan diri beliau pada Islam, Habib Noh telah pulang ke Rahmatullah pada hari Jumaat 27 Julai 1866 Masihi bersamaan dengan 14 Rabiul Awal 1283 Hijrah. Habib Noh menghembuskan nafas yang terakhir di Teluk Belanga di kediaman Temenggung Abu Bakar. Apabila berita itu tersebar, ramai orang daripada pelbagai peringkat termasuk orang-orang Inggeris yang telah memeluk Islam melalui beliau dan mereka yang berada di kepulauan-kepulauan berhampiran telah datang untuk menziarahi pusaranya. Pada hari yang sama, semua kereta kuda yang ada di Singapura memberhentikan aktiviti harian mereka kerana ingin membawa pengunjung ke makamnya dengan tanpa bayaran. Di belakang makam Habib Noh, terdapat sebuah makam yang dipercayai adalah makam kadi pertama di Singapura pada era pemerintahan British. Beliau dikatakan anak saudara kepada Habib Noh dari kaum kerabat Al-Habsyi. Namanya Syed Abdul Rahman bin Salim Al-Habsyi yang wafat pada tahun 1867. Beberapa tahun selepas jenazah Habib Noh dikebumikan, pada tahun 1890, seorang hartawan bernama Syed Muhammad bin Ahmad Al-Sagof telah membuat binaan di atas makam Habib Noh tersebut. Beberapa tahun kemudian, makam itu dibaik pulih kerana binaan lama sudah hampir roboh. Pada tahun 1962, Kerajaan Singapura menambat laut di sekitar makam itu sehingga menjadi dataran. Dan di situ juga didirikan bangunan-bangunan. Keadaan tempat itu sekarang jauh berbeza dengan apa yang digambarkan akan berlaku sebelum adanya makam Habib Noh di situ. Dengan itu, makam Syed Habib Noh terus selamat dan terjaga.
makam Habib Noh yang terletak di atas bukit kecil di Jalan Palmer bersebelahan dengan Masjid Haji Muhammad Saleh, kini ianya telah diambil alih sepenuhnya oleh pihak Majlis Ugama Islam Singapura untuk segala urusan yang berkaitan dengan makam. Makam beliau tetap terpelihara sehingga ke hari ini dan menjadi kebiasaan. Makam Habib Noh sering diziarahi oleh orang-orang ramai, termasuk orang-orang Arab dari Hadramaut dan negara-negara Arab lain serta umat Islam di sekitar Asia untuk mendapatkan keberkatan daripada kewaliannya. Juga sebagai memenuhi seruan Rasulullah supaya menziarahi kubur agar dapat mengingati mati, iaitu zikrul maut. Semoga Allah merahmati roh beliau. Al-Fatihah. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.